Memperingati hari ulang tahun yang ke-73, DPR RI menggelar acara Goes Sehat Bersama Rakyat. Acara ini diikuti oleh 1.000 peserta dari kalangan masyarakat umum. Acara Goes Sehat Bersama Rakyat ini dibuka oleh Ketua DPR RI Bambang Susatyo. Rute acara Goes tersebut dimulai dari gedung DPR RI, Bundaran HI, dan kembali lagi ke gedung DPR RI. Hadiah yang diberikan bagi pemenang berupa 2 unit sepeda motor. Acara Goes Sehat Bersama Rakyat ini pertama kali digelar oleh DPR RI yang bertujuan mempererat kedekatan anggota Dewan bersama rakyat. Ini merupakan kegiatan baru dan saya gembira bahwa kita dapat berkumpul dalam suasana yang lain, bergaul dengan masyarakat. Mudah-mudahan dalam bersepeda nanti beberapa anggota DPR bisa mendapatkan masukan.